Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersiaran bersama saya, Cikgu Aidal binti Mustafa dari SMK Puchong Utama 1. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk memulakan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk sama-sama mengkaji sebuah sajak iaitu pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Sajak ini kita ambil dari antologi tingkatan 5 iaitu antologi Sejadah Rindu. Sebagaimana biasa, sajak ini akan kita kaji secara menyeluruh dari pelbagai aspek termasuklah maksud sajak, tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan pelajaran pada hari ini dengan mendengar dahulu deklamasi sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Ku hantar kau mengecapi angin baru, udara lain dari kampung bendang kuningmu. Bumantara asing dari yang sering kau mesrai, yang sama sekali berbeza dengan suasana suntimu. Kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu, memesrai azimat dan tangkal dari tangga gading. Kulepaskan kau menjadi burung putih dengan sayap berkembang, menongkah awan perak dan kabut dingin, mengenal kalimat hujan dan bilah petir, menyelit antara sembilu nasib dan waras akal. Di awan kampus yang syarat ilmu, hadir sihir angin bernafas api. Di pohon kampus yang tegar status, berceracak selumbar noda mengabur fikir. Di padang kampus yang hijau pertimbangan, tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Pandai-pandailah kau terbang, menongkah awan mulus dan kabus dingin. Jangan kau pulang dengan pecikan duka dan balutan luka di sayapmu yang patah. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran, terlebih dahulu kita perlu melihat apakah objektif pelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini. Objektif yang pertama ialah, pada akhir pelajaran, murid-murid telah dapat menyatakan maksud sajak secara menyeluruh. Objektif yang kedua, murid dapat menyatakan unsur-unsur sastra yang terdapat dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Dan yang terakhir, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan pelajaran pada hari ini. Untuk memahami sajak ini dengan lebih jelas, adalah lebih baik sekiranya kita merungkaikan maksud sajak ini rangkap demi rangkap. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan rangkap yang pertama. Dalam rangkap yang pertama ini, penyajak menghantar anak gadisnya menghirup udara kehidupan yang baru di bandar kerana anaknya akan melanjutkan pelajaran di sana.
oleh sebab suasana dan persekitaran bandar dan kampung jauh berbeza, penyajak berharap agar anaknya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di bandar. Penyajak juga mahu anaknya menimba pengalaman baru di universiti yang bakal mengubah kehidupan anaknya sebagai seorang mahasiswa di universiti. Seterusnya, kita lihat pula maksud bagi rangkap kedua. Penyajak mengizinkan anaknya berhijrah ke bandar untuk menimba pengalaman dalam kehidupannya. Hal ini demikian kerana penyajak mahu melatih anaknya agar tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan agar dapat mematangkan diri. Dengan berbuat demikian, penyajak merasakan pemikiran anaknya akan menjadi lebih matang dan anaknya juga akan dapat menghadapi segala cabaran sebagai seorang mahasiswa. Seterusnya, penyajak berharap agar anaknya dapat berjasa kepada keluarga, bangsa dan negara pada masa hadapan. Seterusnya, kita ke rangkap yang ketiga. Dalam rangkap yang ketiga, penyajak menyatakan bahawa universiti ialah tempat yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Namun begitu, penyajak juga menyatakan bahawa di universiti juga terdapat banyak pengaruh negatif. Oleh hal yang demikian, penyajak berharap agar anaknya dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk dirinya agar dapat mengelakkan sikap negatif seperti sombong. Pada rangkap yang keempat, penyajak sekali lagi menasihati anak gadisnya agar pandai membawa diri dalam mengharungi kehidupan sebagai mahasiswa di universiti. Hal ini kerana waktu persekolahan tidak sama dengan waktu menjadi seorang mahasiswa di universiti. Penyajak turut berpesan kepada anak gadisnya agar berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak pulang dengan kekecewaan. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mengkaji maksud sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Rangkap demi rangkap telah kita kaji. Sekarang kita akan melihat pula apakah tema bagi sajak ini. Sajak ini bertemakan nasihat ibu bapa kepada anak-anak, terutamanya anak gadis yang akan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Huraian yang dapat kita buat ialah penyajak yang memegang watak seorang ayah berasa risau untuk melepaskan anak gadisnya hidup sendirian di bandar demi menuntut ilmu di Menara Gading. Oleh itu, penyajak telah memberi pelbagai pesanan dan juga nasihat kepada anak gadisnya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan pulang dengan kejayaan. Kita akan meneruskan perbincangan pada hari ini dengan mengkaji persoalan yang terdapat dalam sajak pula. Persoalan yang pertama ialah perbezaan antara kehidupan di kampung dengan kehidupan di Menara Gading. Huraiannya ialah penyajak menghantar anaknya menghirup udara kehidupan yang baru di bandar. Oleh sebab suasana dan persekitaran bandar dan kampung tidak sama, penyajak berharap
agar anaknya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bandar yang ternyata jauh berbeza daripada kehidupannya di kampung sebelum ini. Penyajak juga mahu anaknya menimba pengalaman baru di universiti yang bakal mengubah kehidupan mereka. Kita teruskan ke persoalan yang kedua, iaitu keberanian seorang bapa yang melepaskan anak gadisnya untuk menuntut ilmu di Menara Gading. Huraiannya ialah, dalam kerisauan, penyajak telah mengizinkan anaknya berhijrah ke bandar untuk menimba pengalaman baru dalam kehidupannya. Hal ini demikian kerana penyajak mahu melatih anaknya agar tabah menghadapi apa saja cabaran dalam kehidupan. Penyajak yakin dengan berbuat demikian, pemikiran anaknya akan menjadi lebih matang dan bijak dalam menangani permasalahan yang timbul dalam kehidupannya kelak. Persoalan yang seterusnya ialah kehidupan di kampus yang banyak cabaran. Huraiannya ialah, penyajak menyatakan bahawa universiti ialah sebuah tempat yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Namun begitu, penyajak juga sedar dan menyatakan bahawa di Menara Gading juga terdapat pelbagai pengaruh negatif yang tersebar luas. Oleh itu, penyajak berharap agar anaknya dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk dirinya agar dapat mengelakkan sikap negatif seperti sombong. Persoalan terakhir yang dapat kita kaji menerusi sajak ini ialah harapan ibu bapa untuk melihat kejayaan anak-anak dalam pelajaran. Penyajak menasihati anak gadisnya agar pandai membawa diri dalam mengharungi kehidupan di universiti. Penyajak turut berpesan agar anaknya itu belajar bersungguh-sungguh dan tidak pulang dengan kekecewaan. Baiklah, murid-murid. Seterusnya kita akan beralih pula dengan mengkaji aspek gaya bahasa. Terdapat beberapa aspek gaya bahasa yang akan kita kaji menerusi sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ini. Aspek gaya bahasa yang pertama ialah gaya bahasa berunsur sinkof. Sinkof dikenali juga sebagai singkatan perkataan. Gaya bahasa ini digunakan bertujuan untuk mewujudkan nilai estetika atau nilai keindahan dalam bahasa. Contohnya, ku hantar kau mengecapi angin baru, udara lain dari kampung bendang kuningmu. Cuba kamu perhatikan contoh yang cikgu berikan tadi. Dapatkah kamu mengenal pasti yang manakah unsur sinkof? Ya, betul. Perkataan yang dihitamkan iaitu ku, kau dan mu merupakan singkatan perkataan daripada perkataan aku, engkau dan kamu. Gaya bahasa yang kedua pula ialah anafora. Kalau sinkof tadi adalah singkatan perkataan, anafora pula merupakan sejenis pengulangan kata yang bertumpu pada awal baris. Mari kita lihat contoh agar kamu dapat memahaminya dengan lebih jelas. Di pohon kampus yang tegar status. Di padang kampus yang hijau pertimbangan. Perkataan di
yang diulang di hadapan baris dikenali sebagai gaya bahasa berunsur anafora. Gaya bahasa seterusnya ialah gaya bahasa berunsur metafora. Metafora merupakan dua patah perkataan yang terdiri daripada unsur abstrak dan juga konkret. Bolehkah kamu nyatakan perbezaan antara unsur abstrak dan konkret ini? Bagus, murid-murid. Abstrak adalah unsur tidak maujud, manakala konkret pula bersifat maujud. Mari kita lihat contoh. Mengenal kalimat hujan dan bilah petir, menyelit antara sembilu nasi. Itu contoh yang cikgu berikan. Di sini kita perlu pilih dua perkataan yang mempunyai konkret dan abstrak. Perkataan yang dapat kita kategorikan sebagai metafora ialah kalimat hujan, bilah petir dan sembilu nasi. Kalimat merupakan perkataan berunsur abstrak kerana tidak dapat dilihat secara nyata, manakala hujan pula adalah perkataan berunsur konkret kerana bersifat maujud. Perkataan seterusnya ialah bilah merupakan abstrak dan petir adalah konkret, manakala perkataan sembilu bersifat konkret dan perkataan nasib merupakan unsur abstrak. Gaya bahasa yang terakhir ialah perlambangan. Contohnya ialah burung putih. Burung putih dalam sajak ini merupakan perlambangan kepada anak gadis yang masih suci, bersih dan tidak mempunyai banyak pengalaman hidup. Penyajak ada menyebut, "Ku lepaskan kau menjadi burung putih." Bererti, dia membebaskan anak gadisnya yang masih belum dicemari dengan kehidupan luar yang penuh cabaran dan dugaan, terbang mencari pengalaman hidup. Baiklah, sekarang kita akan mengkaji pula nilai yang terdapat dalam sajak ini. Nilai yang pertama ialah nilai berdikari. Contohnya, penyajak menghantar anaknya ke bandar untuk melanjutkan pelajaran. Anaknya sebelum ini berada di dalam jagaannya, rapi di dalam jagaan mereka sekeluarga. Tapi kini tiba masanya untuk dia lepaskan anak itu berhijrah ke bandar bagi melanjutkan pelajaran di sana. Oleh sebab suasana dan persekitaran yang berbeza menimbulkan kerisauan dalam diri penyajak. Penyajak berpesan agar anaknya dapat berdikari apabila berjauhan daripada keluarga. Penyajak juga berharap agar anaknya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bandar. Nilai berdikari juga kita dapat lihat menerusi ungkapan penyajak yang berbunyi "Pandai-pandailah kau terbang", iaitu pesanannya kepada anak gadisnya. Seterusnya kita lihat pula nilai yang kedua, iaitu nilai keberanian. Contohnya, penyajak memberi kebenaran kepada anaknya untuk hidup di bandar bagi menambahkan pengalaman dalam kehidupannya. Meskipun kerisauan penuh bersarang dalam dadanya. Hal ini demikian kerana penyajak mahu melatih anaknya agar berani menghadapi cabaran dalam kehidupan. Nilai yang seterusnya yang akan kita kaji ialah nilai kecekalan. Contohnya,
Penyajak berpesan kepada anak gadisnya agar cekal dan tabah menghadapi apa sahaja cabaran dalam kehidupan. Hal ini kerana kita tidak pernah dapat menduga apakah cabaran yang akan mendatang dalam kehidupan kita. Justru, kita perlu sentiasa cekal menghadapi pelbagai kemungkinan yang akan bertamu. Perkataan menyelit antara sembilu nasib merupakan pesanan penyajak agar anaknya tetap cekal dan tabah. Nilai terakhir yang terdapat dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ialah nilai kerajinan. Contohnya, penyajak mengingatkan anak gadisnya agar belajar dengan rajin dan tidak pulang dengan kekecewaan. Penyajak turut menasihati anak gadisnya agar pandai membawa diri dalam mengharungi kehidupan di Menara Gading. Penyajak berpesan agar anaknya itu tidak membenarkan unsur negatif meresap ke dalam diri untuk terus menjadi insan berjaya. Nampaknya kita telah tiba ke bahagian terakhir, iaitu mengkaji apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ini. Pengajaran pertama ialah kita mestilah memberikan kebebasan kepada anak-anak kita agar mereka mampu berdikari. Contohnya, penyajak memberi kepercayaan dan kebebasan kepada anak gadisnya untuk berhijrah ke bandar bagi menyambung pelajaran. Penyajak amat berharap agar anak gadisnya dapat berdikari dan seterusnya mengubah keseluruhan kehidupan mereka. Pengajaran yang kedua pula ialah kita mestilah memberi kebenaran kepada anak-anak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi agar mereka dapat menambahkan pengalaman dalam hidup. Contohnya, penyajak telah memberi kebenaran kepada anak gadisnya untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan berhijrah ke bandar. Hal ini demikian kerana penyajak mahu memastikan agar anaknya dapat meluaskan pengalaman dalam kehidupannya. Penyajak juga mahu melatih anaknya agar tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan supaya dapat mematangkan diri. Dengan berbuat demikian, pemikiran anaknya akan menjadi lebih matang dan anaknya juga akan lebih bijak dalam mengharungi kehidupan pada masa akan datang. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ialah kita mestilah cekal menghadapi dugaan hidup. Contohnya, penyajak beranggapan bahawa universiti ialah tempat yang kaya dengan ilmu pengetahuan untuk ditimba oleh anak gadisnya. Walau bagaimanapun, penyajak berpesan kepada anak gadisnya bahawa di Menara Gading juga terdapat banyak pengaruh negatif. Oleh yang demikian, penyajak berharap agar anaknya cekal menghadapi semua cabaran dan dugaan hidup selama dia bergelar gadis kampus. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mengkaji kesemua aspek sastra yang terkandung dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus.
Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita lihat sejauh mana kamu memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, cikgu telah pun menyediakan beberapa soalan pengukuhan. Soalan yang pertama ialah, apakah yang hendak disampaikan oleh penyajak melalui petikan sajak di atas? Soalan yang kedua merupakan soalan kebat. Soalan kebat ini memerlukan kamu memberi pendapat sendiri kerana jawapannya tidak ada di dalam petikan ataupun sajak. Soalannya berbunyi, dalam rangkap pertama, sajak ini ada dinyatakan tentang perubahan minda yang perlu dilakukan oleh seseorang murid sebelum mereka bergelar pelajar universiti. Pada pendapat anda, mengapakah mereka perlu bersedia dengan langkah-langkah yang sewajarnya ketika berada di menara gali? Bagaimana murid-murid? Adakah kamu telah berjaya menjawab kesemua soalan tadi? Mari kita lihat adakah jawapan kita sama. Soalan pertama berbunyi, apakah yang hendak disampaikan oleh penyajak melalui petikan sajak di atas? Jawapan yang harus kamu berikan ialah menerusi sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus ini, penyajak cuba menyampaikan kepada kita bahawa sebagai mahasiswa, kita hendaklah bijak menjalani kehidupan di kampus kerana universiti merupakan pusat percambahan pemikiran yang mana boleh menimbulkan perasaan ego yang akhirnya akan menghancurkan pekerti. Sekarang kita lihat pula soalan kedua, iaitu pada pendapat anda, mengapakah mereka perlu bersedia dengan langkah-langkah yang sewajarnya ketika berada di Menara Gading? Jawapan yang perlu kita tulis ialah mereka perlu bersedia dengan langkah-langkah yang sewajarnya ketika berada di Menara Gading adalah kerana di Menara Gading mereka perlu berdikari tanpa bergantung kepada ibu bapa maupun ahli keluarga yang lain. Seterusnya, mereka juga perlu bersaing dengan rakan-rakan untuk tampil sebagai pelajar yang terbaik dan mencapai keputusan yang cemerlang pada setiap kali peperiksaan. Sebab seterusnya ialah supaya mereka tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya akan membawa kehancuran kepada diri mereka sendiri. Akhir sekali, sebab mereka perlu bersedia dengan langkah yang sewajarnya ialah agar mereka tidak hilang pertimbangan sehingga tidak mampu membuat keputusan terbaik dan terkandas di pertengahan jalan. Dengan terjawabnya soalan pengukuhan tadi, maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap semua murid mendapat manfaat daripada pembelajaran hari ini dan cikgu doakan agar semua murid akan berjaya dan sentiasa cemerlang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.